Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas 12 TKJ 2. Saya akan membuat video tentang bab 5, yaitu iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berikut firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna yab'atsu min fil kubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan kepadanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj, Surat 22 ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu bukanlah omong kosong, tapi kejadian yang benar adanya. Hanya saja manusia tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Ketika kiamat tiba, bumi akan hancur, semua makhluk mati, lalu Allah menghidupkan kembali manusia dari dalam kubur. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Bumi berguncang dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Berikut ada dua macam kiamat, yaitu yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Alam yang baru, yakni alam akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.